jodoh itu dilancarkan semuanya gitu ya. Dan kita juga berdoa agar nanti sampai hari H semuanya lancar, semuanya mulus, oke? Seperti apa sih kisah cinta dari seorang Dila dan juga Revaldo? Ini dia untuk Anda. Here we go. Dan kami apa? Semoga bisa menikah tahun depan. Amin, didoain Bapak banget. Mau jadi saksi aku nggak? Boleh. Nanti DM aja. Beneran? Oh, iya. Kapan rencana nikah kalau jadi? Insya Allah tahun depan. Berawal di lampu merah Tanah Pasundan, Bandung, cerita cinta pasangan kekasih Dila dan Revaldo yang sudah 4 tahun menjalin cinta mendadak jadi sorotan viral jutaan warganet plus 62. Di siang yang begitu biasa sepulang kondangan, di lampu merah yang juga sudah biasa dilintasi, keajaiban terjadi pada pasangan teman SMA ini ketika Ridwan Kamil menurunkan kaca mobil. Assalamualaikum. Sehat, Pak. Mesra amat. Ya Allah, kita lagi diskusi tentang kenapa dia kagum sama aku. Dia cowok kamu? Iya, dan aku... Alasannya aku apa? Malu, sumpah. Pasti karena pinter dan baik, tuh. Aku ya, suka sama dia karena itu. Waktu itu sih, kita sebenarnya lagi ya pulang dari undangan gitu sebenarnya. Terus tiba-tiba di lampu merah itu sebenarnya kita nggak nyangka juga sih, di samping ada... Ya namanya lampu merah kan kanan kiri biasa aja gitu. Tapi tiba-tiba waktu itu Pak RK nurunin jendela mobilnya terus nyapa kan kayak kaget banget gitu. Gitu terus ya begitulah seperti yang viral videonya. Kurang lebih kayak yang ada di video itu, kami sama sekali tidak menyangka bahwa dan tidak menyangka juga tidak tahu bahwa yang di dalam mobil tersebut adalah Bapak Ridwan Kamil. Iya, kaget, sangat amat kaget. Kalau bisa dilihat dari ekspresi Dila dan juga Ray kan sangat menganga ya mata kita dan mulut kita, sangat amat kaget banget dan sama sekali nggak menyangka bahwa video tersebut beliau update di sosial medianya beliau dan alhamdulillahnya sekali responnya alhamdulillah positif. Pertemuan yang singkat tapi sungguh mengubah nasib pasangan kekasih ini. Lucu sekaligus epiknya, Dila yang tercengang setengah tak percaya sanggup memanfaatkan dengan begitu sempurna pertemuan tersebut. Doain kami ya Pak, semoga bisa menikah tahun depan. Amin, didoain Bapak banget. Jadi saksi aku nggak? Boleh, nanti DM aja. Beneran? Oh iya. Makasih, kapan ya, rencana nikah kalau jadi? Insya Allah tahun depan. Siapa sangka jika Ridwan Kamil siap menjadi saksi nikah Dila dan Ray, serta akan meminjamkan mobil pengantin sesuai permohonan polos Dila saat itu. Sesudahnya, YouTuber terkenal Arif Muhammad kabarnya juga siap menanggung biaya pernikahan Dila dan Ray nanti. Bapak, nanti boleh pinjam mobilnya enggak? Nanti boleh pinjam mobilnya enggak? Gampang. Ini mau udah takdir Allah, ntar. Pan, dicat aja, Pan. Sudah ada, tapi memang belum... apa? Belum sedetail itu dan belum sejauh itu. Untuk tanggal segala macamnya gitu, tapi udah ada untuk di tahun depan gitu misalnya. Inilah barangkali definisi sempurna rezeki nomplok. Selain kini makin terkenal, sejumlah tawaran fantastis kini mengalir tiada henti berdatangan. Jujur sih nggak kebayang akan sejauh dan seramai itu dan menjadi banyaknya berdatangan brand-brand kepada kami. Tapi dengan hadirnya Bapak RK dan juga Bang Arif Muhammad yang sangat amat baik mau menawarkan banyak hal kepada kami sehingga banyaknya juga orang-orang baik yang terus berdatangan kepada kami. Cinta adalah energi paling purba dari kehidupan. Lebih purba dari nafas yang baru ada setelah bumi memiliki cukup oksigen untuk bernafas. Karena itulah, cinta akan selamanya ada bahkan ketika kita sudah tak bernafas lagi. Seperti pada Dila dan Ray, cinta memiliki kekuatan untuk mencari sendiri jalannya, termasuk jadi artis sosmed yang digandrungi jutaan fans sampai harus keluar pun pakai masker. Jujur sampai sekarang saya tiap keluar pakai masker sih. Kenapa? Karena kalau saya nggak terbiasa aja gitu dengan banyak orang yang kenal-kenal sama banyak yang mengenal saya gitu. Mungkin bisa dilihat di sosial media saya sendiri ya, baru satu postingan yang ada mukanya gitu. Bahkan Dila aja yang biasa
ketemu banyak orang. Dan kejadian ini tuh jujur masih shock, takut. Tapi mudah-mudahan sih ini bisa berdampak baik juga untuk semuanya. Emang kalau positive vibes itu selalu nular ke kita gitu. Betul. Ya. Jadi tadi kita yang melihat di layar kaca juga kayaknya senyum-senyum sendiri gitu ya. Pasti berdoa yang terbaik untuk mereka karena semua sponsor udah masuk tadi. Terkenal udah ya kan. Nanti ketika hari H mungkin di live streaming saja bisa mendapatkan gift-gift dari netizen juga pastinya. Kita nggak pernah tahu ya, tapi kapan memang waktu seseorang atau rezeki itu akan datang. Dan bagaimana caranya yang perlu kita buat adalah bagaimana terus berjalan dan juga berbuat baik. Karena jujur aja ya, itu aura kebaikan dari mereka berdua tuh kayak tumpah-tumpah banget loh. Itu. Bukan aura cinta doang, tapi aura kebaikan. Lancar-lancar ya kakak-kakak semuanya. Kita lihat nanti bagaimana pernikahan viralnya. Dan berikutnya, ini juga masih membicarakan mengenai cinta juga. Karena salah satu pasangan selebriti yang sudah berbelas tahun menikah, jauh dari gosip dan juga mendapatkan hashtag couple goals ini pada saat merayakan anniversary, itu benar-benar level up banget, diberikan hadiah aurora terbaik di dunia. Wow, dan mereka juga menunjukkan kalau misalnya memang sudah menikah bertahun-tahun, anniversary itu harus effort gitu ya. Karena kalau misalnya para cowok-cowok di sini, gak apa-apa lah kan, bukan di mana tapi bersama siapa. Jadi makan pecel lele juga gak apa-apa. Tapi sometimes you have to do more effort untuk para perempuan. Benar gak sih, Bu? Kalau misalnya ada yang energi pecel lele gak apa-apa. Tapi kita juga akan melihat bagaimana anniversary dari Andrew White dan Nana Mirdad di mana seperti apa saat lagi. Pertemuan kembali tentunya hanya di Insta. We'll be right back.